Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan didampingi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Tantawi Jauhari, serta Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Irwan menerima audiensi Korwil Komite Pendidikan Kecamatan di ruang rapat lantai 4, Jumat 18 Maret 2022. Disampaikan Korwil Komite Pendidikan Kecamatan, selain untuk bersilaturahmi, juga menyampaikan tujuan ditugaskan untuk menggantikan posisi kepala UPT Pendidikan yang mengalami perubahan pasca regulasi penataan organisasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan terbitnya sejumlah aturan. Menyikapi hal tersebut, Bupati Inil memberikan arahan kepada Korwil Komite Pendidikan Kecamatan agar mampu bekerja dengan baik sesuai yang telah direncanakan. Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Indragiri Hilir ini menyampaikan, tugas Korwil sama beratnya dengan tugas kepala UPT sebelumnya, dan ia berpesan untuk selalu kompak, bersinergi, menjaga kebersamaan, dan kekeluargaan. Zakaria Agustrianto melaporkan untuk gemilang televisi.